Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membuat tanaman hias philodendron pink princess. Pertama kita siapkan bahannya, kantong kresek hijau, hitam, putih, dan pink. Sebelumnya kantongnya kita potong bagian atas dan bawah. Selanjutnya kita setrika. Oh iya, jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Setelah selesai disetrika, saatnya kita membentuk daun. Kita potong-potong plastiknya membentuk daun. Bentuknya simpel saja, membentuk hati. Setelah plastik pink jadi, selanjutnya plastik hijau. Nanti kita akan membuat pink dan hijau variegata. Setelah kita potong-potong, selanjutnya kita menyatukan kedua plastik pink dan hijaunya. Kita setrika seperti biasa. Langkah selanjutnya kita membentuk tulang daunnya.
Setelah tulang daunnya terbentuk, selanjutnya kita siapkan tangkai. Kita ambil kawat, kemudian kita lilit dengan plastik. Setelah tangkainya jadi, saatnya kita menyatukan daun dan tangkainya. Oke, cukup simpel. Selanjutnya kita menyusun, kita satukan, kita rangkai bunga philodendron pink princess. Oke, asik bukan? Gampang. Ini dia hasilnya. Sangat cantik. Gampang kita buat dengan bahan yang ada di dekat kita. Terima kasih semua temanku yang telah menyimak videonya sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, silakan like, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa utamakan jaga kesehatan. Salam kreativitas.